Halo teman-teman, welcome to my channel JMITP. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pinjaman dana kur. Info dana kur hari ini. Jadi untuk BRI, Bank Rakyat Indonesia itu belum teman-teman, belum ada info ya kalau bisa pinjam kur di Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk bank yang lainnya ada juga sebagian yang sudah buka. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, lanjut. Jadi Bank BRI belum buka ya teman-teman. Nah, yang sudah buka bank untuk pinjam dana kur yaitu Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri sekarang sudah buka ya teman-teman. Kok bisa bang sudah buka? Abang tahu dari mana? Jadi saya tahu kalau Bank Mandiri buka itu saya sudah melihat info chat ya, info chat dari Bank Mandiri. Teman-teman bisa klik aja di Facebook, klik di Facebook, terus klik Bank Mandiri teman-teman, klik Bank Mandiri, terus yang ada centang birunya ya, yang centang biru yang resmi tuh, terus teman-teman bisa lihat di halamannya, terus lihat aja di komentarnya hari ini. Hari ini ya, ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 14/2023. Teman-teman bisa cek sekarang ya teman-teman, bisa cek sekarang di situ ya. Jadi infonya itu baru hari ini teman-teman ya, baru hari ini kalau Bank Mandiri sudah buka untuk pinjaman dana kur teman-teman. Atau teman-teman bisa langsung ke lokasi ya, ke Bank Mandirinya langsung untuk dipertanyakan. Cuman kalau di Facebook tadi, di Bank Mandiri ya, di kantor, di khusus di media sosial ya, yang resmi Bank Mandiri sekarang sudah buka untuk pinjaman dana kur, untuk BRI belum teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ini dia, ini. Itu dia teman-teman yang tadi, teman-teman bisa pausekan ya, stopkan agar teman-teman bisa bacanya. Jadi itu aja info terbaru dari saya ya teman-teman tentang pinjaman dana kur. Jadi pinjaman dana kur Bank Mandiri sudah dibuka, teman-teman bisa cek atau langsung aja ke Bank Mandiri untuk ditanyakan. Bye bye.